Cuaca panas yang dirasakan di Indonesia bukan dampak heat wave yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara seperti di Thailand dan Filipina. Juga bukan fenomena heat wave. Hal ini disampaikan forecaster atau prakirawan BMKG Muhammad Irsal Yuliandri Rabu siang. Irsal mengatakan, jika suhu udara di sebuah wilayah naik 5 derajat atau lebih dari biasanya, serta terjadi secara terus-menerus selama 5 hari atau lebih, maka akan masuk kategori terjadi fenomena heat wave atau gelombang panas. Sementara fenomena cuaca panas yang terjadi di tanah air disebabkan posisi semu matahari pada April 2024 yang berada dekat garis khatulistiwa. Dampaknya, suhu udara di Jakarta dan sebagian wilayah Indonesia Tengah dan Barat dirasakan cukup panas saat siang hingga malam hari. Definisi heat wave itu adalah kondisi terjadi peningkatan suhu udara maksimum 5 derajat Celcius dibandingkan dengan rata-rata udara maksimum atau dari rata-rata suhu udara maksimum secara klimatologisnya. Kemudian juga diikuti oleh 5 hari atau lebih secara berturut-turut. Nah, yang terjadi di Indonesia itu adalah bukan merupakan dampak dari heat wave, hanya suhu udara panas terik yang dirasakan. Sementara itu, walau tidak terjadi heat wave atau gelombang panas di Jakarta, sejumlah warga lokal mengaku merasakan cuaca lebih panas dari biasanya beberapa waktu belakangan. Panas, ya sangat panas sih. Kemungkinan dari faktor cuaca juga. Kebetulan emang karena saya kerja di sini, jadi saya ngerasanya emang Jakarta minggu-minggu ini emang panas banget sih. Udaranya tuh benar-benar nggak ada angin sama sekali, benar-benar panas, sampai keringetan. Jalan bentar aja udah keringetan banget. Gue sih lebih nggak ada angin sih tadi, lebih ke nggak ada angin, jadi kayak bikin jadi badan lebih lengket aja, lebih lengketnya cepet. Iya. Lebih kayak jadi, gitu aja sih. Cuaca itu nih kayak gini kan mendung-mendung nih. Mendung tapi nggak ada angin, tapi dia nggak hujan. Iya. Kan aneh ya. Jadi bikin panas banget jadinya. Walau tidak ada gelombang panas di tanah air, BMKG mengatakan cuaca memang lebih panas dari biasanya dengan suhu hingga maksimum 30 derajat Celcius berpotensi dirasakan hingga sepekan ke depan. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.